kita mengambil saat ini sebentar. Kita minta ampun kepada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan melayakkan kita untuk datang ke hadirat-Nya. Saat ini dimulai. Thank you.
Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah memimpin kami dari rumah kami masing-masing untuk datang dalam ibadah pada minggu pagi hari ini di rumahmu ini ya Bapa, dalam keadaan sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa kepadamu pagi hari ini buat saudara kami yang tidak bisa hadir karena sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi saudara kami yang saat ini sedang bepergian, Tuhan lawat, Tuhan pimpin, sertai. Secara khusus kami berdoa buat keluarga Bapak Ibu gembala di tempat ini yang saat ini ada di Malang karena ibunda sedang sakit. Tuhan sembuhkan dan pulihkan, dan boleh pulang ke Madiun dalam keadaan selamat. Demikian juga saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir karena permasalahan hidup, Tuhan ikut campur tangan dan lawat mereka sehingga satu kali kelak mereka boleh datang bersekutu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa buat saudara kami yang ada di rumah yang mengikuti acara live streaming gereja GKN Adem Madiun. Tuhan juga berkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Bahwa pertolongan dalam ibadah ini datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasihnya. Turunlah atas kita sekalian kasih anugerah yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan memimpin pada kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami serahkan semuanya ini kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kami silakan untuk kembali. Thank you.
Yeah.
memberikan makanan bagi jemaat dan menyaksikan kesempatan. Sama nama lah ya dia. Monggo, usul. Saya yakin dan percaya ya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita. Mungkin masalah kita itu tidak sama, pergumulan kita tidak sama, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tahu segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita bersyukur mempunyai Allah seperti Tuhan ya, yang dimana kasih setianya selalu menyertai, selalu ada di setiap keadaan kita Allah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil Tuhan Yesus, biarkan kita menyiapkan hati kita, jiwa kita, untuk kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan Yesus. Thank you.
setiap langkah hidup kami Tuhan, semuanya dalam Tuhan. Setiap apa yang kami perlukan Tuhan, Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari-hari yang kami lalui Tuhan, semua karena kasih anugerah yang daripada. Hari ini Tuhan, kalau kami bisa berdiri tegak Tuhan, itu semua juga karena anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang baik yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Untuk bukti ucapan syukur kami Tuhan, bagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan akan kebenaran akan firman. Kami mau duduk dengan tenang. Kami mau Tuhan, berlutut di hadapan-Mu Tuhan, mendengarkan apa sabda-Mu Tuhan. Kami membuka setiap hati kami Tuhan, sebab kami rindu Tuhan. Hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga saat firman ditabur, boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu hanya alat-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan benar-benar Tuhan boleh menjadi jawaban setiap pergumulan hidup kami, menjadi kekuatan, menjadi segalanya di dalam kehidupan kami, sebab jawaban hidup kami hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan sudah kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Satu bulan lalu hari ini Bapak dan Ibu gembala kita tidak ada di tempat. Kita tetap mendukung beliau supaya ibunda diberi kesehatan dan Tuhan melakukan yang terbaik. Mari saudaraku, bulan yang lalu firman Tuhan berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita supaya kita ini jangan takut gitu ya. Jangan khawatir. Apa sih khawatir? Saya berharap saudara semua ingat tentang apa itu khawatir. Tapi kalau enggak, saya akan mengulangnya. Apa sih khawatir itu? Khawatir itu adalah rasa takut yang berlebihan gitu ya. Gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum kita ketahui dengan pasti. Setiap orang pasti mengalami rasa khawatir. Setiap orang pasti mengalami hal yang seperti itu. Tetapi mari kekhawatiran itu jangan menguasai kita. Kenapa? Karena kekhawatiran itu kalau terlalu menguasai hidup kita, maka kita ini akan seperti tiba-tiba jantung itu berdebar-debar. Orang yang ketakutan yang berlebihan itu akan membuat jantungnya bekerja lebih cepat. Padahal belum tentu apa yang kita khawatirkan itu terjadi. Orang yang terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan kita itu membuat kita juga jantungnya berdetak lebih cepat. Bapak Ibu, tadi kita ini kalau kita bisa ngukur sendiri satu detik itu harusnya satu hentakan gitu ya. Nah, tapi kalau satu detik lebih dari satu berarti jantungnya bekerja lebih cepat. Nah, apa efek dari itu semua kalau jantung kita bekerja lebih cepat? Nah, itu bisa kadang-kadang hipertensi. Tensinya jadi naik. Kalau orang yang punya diabetes, langsung itu diabetesnya langsung naik. Nah, kalau dibiarkan bagaimana? Maka bisa terjadi serangan jantung gitu ya. Tiba-tiba orang bisa ngeliat, wih, mendadak berpulang gitu ya. Nah, mari anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Gak perlu kita khawatir yang berlebihan, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita, gak usah khawatir. Sudah memperhatikan burung di udara. So, apakah kekhawatiran itu bisa menambah stabilitas siap kita? Gak ada. Dan kita gak perlu juga memikirkan apa yang terjadi hari esok, dipikir hari ini. Itu kalau saudara-saudara semua masih ingat, itu satu bulan yang lalu
firman Tuhan yang saya sampaikan di sini. Dan hari ini ujian ini juga mengatakan tadi, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Kalau Tuhan tahu kehidupan kita, Tuhan mengerti pergumulan kita. Apa sekarang tindakan kita? Bagaimana supaya kita ini menang atas kekhawatiran? Padahal Tuhan sudah berjanji loh. Tuhan itu berjanji, tidak usah khawatir. Di Matius 6 ayat 25, firman Tuhan katakan demikian, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, Tuhan Yesus berfirman seperti ini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya kita ini menang atas kekhawatiran? Saudaraku, mungkin kita bilang, iya aku percaya, iya aku mengerti Tuhan Yesus ngomong. Nah, orang-orang, semua orang membutuhkan yang namanya sandang, pangan, dan papan. Saudaraku, kita waktu konsel hari Jumat itu ada yang bersaksi seperti ini ya. Dulu dia bekerja di Jakarta. Tahun berapa saya enggak sebutannya, sudah lama ini ya. Gajinya waktu itu 250. Cukup gitu ya. Bisa untuk 1 bulan. Nah, pas naik gajinya 500, kok yuk enggak cukup? Maksudnya enggak bisa nabung juga, kok yuk pas gitu loh. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Mari, kalau kita dengan keadaan kita hari ini, sebulan misalkan cukup 1 juta, tiba-tiba ada kenaikan gaji jadi 2 juta, kok tetap enggak bisa nabung? Harus dilihat, mungkin apa ganti main papanus? Ganti ya? Yang perlu diperhatikan adalah keinginan kita itu lebih besar daripada kebutuhan kita. Kenapa dulu gaji 1 juta cukup, sekarang 2 juta kok gak cukup gitu ya? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala,
tetapi kita bekerja melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Sekarang bagaimana supaya kita ini menang atas kekhawatiran? Padahal firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 25 tadi dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan katakan dengan tegas, tubuh itu lebih penting loh daripada makanan dan pakaian. Tuhan Yesus pada waktu dia sudah berpuasa 40 hari 40 malam, Tuhan dicobai tentang makanan, tentang pakaian, tentang kemewahan dunia. Tetapi Tuhan dengan tegas dilawan dengan firman. Bagaimana dengan kita? Bagaimana supaya kita ini menang atas kekhawatiran? Yang pertama yang harus kita pahami dan menjadi pertanyaan di setiap hati kita masing-masing, adakah iman kita kepada Tuhan? Apakah kita punya iman kepada Tuhan? Kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-30. Matius 6 ayat yang ke-30. Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dijual ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Adakah iman kita kepada Tuhan? Iman kita dipertanyakan di sini. Kalau Tuhan saja mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia, Tuhan, itu lebih mengerti kita? Tidakkah Ia lebih mendandani kita? Hai orang yang kurang percaya, iman kita dipertanyakan. Iman apa sih? Kadang-kadang kita ngomong, aku ini beriman, aku ini ya punya iman. Iman yang bagaimana? Saudara, ayat yang tidak asing tentang iman, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mampukah kita punya iman seperti ini? Iman ini dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Namanya berharap itu sesuatunya belum terjadi, tetapi kita harus percaya. Dan ini adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana kita harus mempunyai iman yang menyatakan bahwa kita ini punya iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan? Dan iman yang itu adalah bukti yang tidak kita lihat. Bagaimana kita bisa percaya kalau belum dilihat? Manusia seperti itu ya. Buktinya mana? Kalau ada bukti aku baru percaya. Tetapi firman Tuhan ini berbalik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap kepada Tuhan dengan kepercayaan yang penuh. Tetapi iman itu juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus punya iman, percaya yang belum menjadi kenyataan itu loh. Kita percaya Tuhan itu melakukan. Ya ini enak ngomong seperti itu. Mungkin Bu Nil tidak mengalami seperti saya. Saudaraku, setiap orang mengalami pergumulannya sendiri-sendiri. Setiap orang punya persoalan sendiri-sendiri. Saya melihat beberapa orang dengan pergumulan yang sama, tetapi pertolongan Tuhan itu berbeda. Pergumulannya kelihatannya sama, tetapi bobotnya beda. Contohnya
buah yang gampang, anak-anak sekolah, setiap kelas menerima pelajaran yang namanya matematika atau apa ya, menulis gitu dari awal ya, kalau yang tetap matematika gitu. Setiap tahun ada, tetapi bobotnya beda. Matematika kelas 2 SD dengan matematika kelas 5 tentu beda. Jadi kerohanian kita semakin tahu, semakin kedewasaan kita bertambah, maka kerohanian kita juga harus diuji. Kalau ujian itu datang, berarti iman kita diuji. Seberapa bobot iman kita? Saudara, umur bertambah, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu keputusan. Ada orang yang sudah umurnya lanjut tetapi tingkah lakunya belum dewasa, ada. Tetapi apakah nanti ketawakan orang ini mesti bapak-bapak koyok bocah gitu ya, malu kita mendengar. Mari kita bertindak dewasa. Seiring berjalannya waktu usia kita bertambah, mari kita juga bertambah secara rohani. Jangan minta makanan yang lembut terus. Kita juga harus makanan yang keras. Iman kita harus diuji. Iman kita harus dibuktikan. Saudara, dan kalau kita punya iman, janji Allah kepada setiap anaknya dalam zaman ini yang penuh dengan kesulitan ini loh saudara, dan ketidakpastian ini, pasti Tuhan berikan. Beberapa kali saya bertemu dengan orang, dia selalu bertanya, Bu, bagaimana tahun 2023? Loh, kenapa? Itu loh, benar kok terjadi krisis. Itu loh, benar tadi kita gimana ya tahun 2023? Lah kenapa kok bingung nanti? Ya ayo dijalani aja. Mari kita punya dua krisis, punya iman. Kalau kita punya iman, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada kita. Tuhan mengerti keperluan kita. Tuhan menyediakan makanan, pakaian, segala keperluan kita. Kalau kita tahu hidup kita, Tuhan lebih tahu hidup kita. Kadang kita enggak mengerti diri kita, tetapi Tuhan lebih mengerti kita. Bagian kita percaya kepada Allah. Kalau kita menyerahkan kepada Allah, maka Allah mengambil alih semuanya. Mengambil alih tanggung jawab kita dan mengambil alih semuanya atas hidup kita yang berserah kepada-Nya. Kalau kita tidak berserah, tidak mungkin Tuhan berserah. Jadi percaya itu percaya sepenuhnya. Jangan percaya, ya wes aku percaya, tetapi masih hilang pos keewangan nilai Tuhan berindah baru. Saya bersama saudara-saudara saya, waktu kakak saya ngomong seperti ini, ya ya, kayak aku punya duit ya, adikku sing itu tak bantu. Terus saya ngomong, nggak usah dibantu uang, biarkan prosesnya dijalani, nanti aku melihat hasilnya. Saudara, kalau bantuan uang cepat habis, bukan berarti kita ini harus tidak ada kasih. Oh ada, kasih itu bagaimana toh? Kasih itu kan mendidik. Kasih itu bijaksana. Kasih itu disiplin. Kasih itu adalah kasih yang mau, yang tanpa pamrih gitu ya. Tapi kalau kasihnya seperti ini, aku ngasih kamu ini, tak kasih ini, tak kasih, lama-lama dia menjadi peminta. Kalau pertama bolehlah kasih ikan, tapi kalau sudah beberapa kali ya kasih kail. Ayo kamu bekerja. Firman Tuhan katakan orang yang tidak bekerja
tidak berhak. Allah dikasih makan. Kebijakan Tuhan luar biasa. Oh berarti Tuhan apa nak kasih saya? Oh ngasih. Orang yang dikasih Tuhan pasti dididik. Orang yang dikasih Tuhan pasti dihajar. Tetapi orang yang tidak dikasih Tuhan ya wis dibantah. Saudara, kita sebagai orang tua, kalau mengasihi anak kita pasti dilatih loh. Begini, begini, begini. Karena apa? Kita harus sadar orang tua ini tidak selamanya bisa mendampingi anak-anak. Apakah umur kita abadi? Tidak. Kekekalan kita nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Nah, kalau kita mengasihi anak kita, kita pasti mempersiapkan anak kita, dididik, diajari. Itu tidak benar. Ayo, kami jalannya nanti. Tetapi kalau anak wis bandel, apa enggak itu sakar wis. Filipi 4 ayat 6, mari kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Tuhan katakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan ini. Sudahkah kita melakukan hal ini? Sudahkah beriman? Iya, iman yang bagaimana? Apakah kita tetap percaya yang tidak kelihatan itu akan menjadi kenyataan? Harus bisa melakukan. Saudaraku, bukan berarti kehidupan keluarga saya harus tidak bisa seperti sekarang karena memang harus ada proses. Saya juga menembus kemustahilan, tetapi bukan kekuatan saya, tetapi karena Tuhan. Saya pernah ngomong ke Bu Tati, agaknya susu lo ya, pokoknya jalani. Saya pengen ini dan damai mas bidang ini, mas semua berjalan baik. Enggak, nanti kamu nggak ngerti anu hasil akhirnya. Ikuti alurnya, ikuti proses Tuhan. Saudara, mungkin saya pernah bercerita tentang memikul salib ya. Suatu hari ada seseorang yang ngomong sama Tuhan. Tuhan, salibku ini kok berat banget. Orang itu loh Tuhan, kayaknya salibnya enggak gede. Aku tukar dengan orang itu ya Tuhan. Oke, sama Tuhan diganti. Setelah diganti, dijalani, kami ngomong, loh Tuhan, salibnya ini kok ternyata lebih berat daripada salib saya. Sisa Tuhan, salibnya kecil. Saya mau tukar yang lebih kecil. Tuhan kasih juga. Ya wes, kasih yang kecil. Begitu dijalani salib yang kecil, Tuhan aku gak kuat Tuhan. Sampai aku gak mampu Tuhan. Wes Tuhan, aku balik dengan salibku. Saudara, setiap orang punya salib sendiri-sendiri. Orang bilang salam sinawan. Mungkin salib saya gak sama dengan tadi. Salib saya juga gak sama dengan Pak Panis. Tapi Tuhan melihat kemampuan kita masing-masing. Kamu tak kasih isak ini pasti mampu. Kalau gak mampu, firman Tuhan katakan, datanglah kepada Tuhan kami yang lebih sudah mampu. Aku akan memberi kelompok. Karena ku yang kupasa ringan dan beban ku jadi. Saudara, setiap persoalan ada jawaban, setiap masalah pasti ada jawaban. Jadi tak usah. Bagaimana? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara.
Tuhan Yesus, Tuhan pasti punya jalan keluar. Jadi gak usah takut. Yang pasti untuk keluar dan menjadi pemenang atas kekhawatiran, yang pertama yang harus menjadi pertanyaan dalam hidup kita, adakah kita punya iman? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara semua, bagaimana supaya kita ini menang atas kekhawatiran? Yaitu kita harus punya percaya kepada Bapa yang di surga. Di ayat yang ke-32 dari Matius 6, Matius 6 ayat 32, firman Tuhan katakan demikian, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Wow, luar biasa. Tuhan tahu. Dia mengerti hidup kita. Dia tahu kebutuhan kita. Tapi seringkali kita ini merasa kuat. Seringkali kita ini merasa mampu. Aku sih mampu. Aku punya duit. Aku punya kekayaan. Aku punya kedudukan. Kalau itu yang diandalkan, ya wes Tuhan menengahi. Adakah kita percaya kepada Tuhan? Adakah kita menaruh kepercayaan kita kepada Bapa? Kenapa? Karena Bapa tahu apa yang kita lakukan. Sebelum kita ini ngomong, Tuhan tahu. Kalau hari-hari ini mungkin saudara, baik itu saudara semua mengatakan, aku sudah berdoa bertahun-tahun loh, aku orang sufi-sufi loh, aku orang di rumah loh. Mari kita koreksi hati kita. Kenapa hal itu terjadi? Karena janji firman itu tidak pernah meleset. Janji firman itu iya dan amin. Bapa itu tahu. Kamu perlu foto, perlu memakan. Apakah Anda yang tidak makan sehari 3 kali? Kecuali puasa, kecuali diet ya. Pasti semua makan 3 kali. Kasih Tuhan di sini pasti makannya sehari 3 kali. Jadi ya, Tuhan tahu loh berarti apa kita tahu. Apakah di sini ada yang punya pakaian hanya satu? Tidak ada loh. Bapa di surga tahu. Dia tahu akan kebutuhan kita. Dia tahu kita ini butuh apa. Dia tahu kita ini butuh pakaian. Dia tahu kita ini butuh tempat tinggal supaya tidak kehujanan, tidak kepanasan. Jadi bisa kalau di rumah bisa merasa nyaman. Meskipun belum punya rumah sendiri, pasti semua punya tempat tinggal. Bapak Ibu Saudara semua, sebelum saya punya rumah, saya juga kontrak kok. Jadi gak langsung punya rumah, hidup, nah, saya kontrak. Gak tinggal dengan orang tua. Berani ambil keputusan menikah, ya berani hidup loh. Kan sama orang-orang yang hadir diundang untuk pernikahan itu kan mesti mengucapkan, selamat menempuh hidup baru ya, selamat menempuh hidup baru, selamat menempuh hidup baru. Kalau kita memahami hati itu, ya kehidupan itu memang dimulai pada saat kita mulai menikah. Di situ kita akan memulai kehidupan. Kehidupan barunya bagaimana? Kalau dulu kita makan diperhatikan orang tua, sekarang kan harus berusaha kok cari sendiri. Laki-laki harus menjadi kepala keluarga yang menghidupi istri dan anak. Kalau enggak gimana? Masa mesti harus minta, Bu, minta uang untuk makan istriku dan anak-anak. Masa begitu? Iya, enggak lupa kan? Senang tenang ini. Aku yang ambil ibu ya. Nah, saudara, mari kita bertanggung jawab. Kita percaya kepada Bapa kita di surga. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu mencari yang namanya sandang, pangan, dan papan. Tapi kita ini punya Bapa yang tua
luar biasa. Saya ngomong sama Mas Hendri, kalau ada apa-apa, kalau kamu pokoknya siapa disakitin orang atau apa saja, kamu butuh Bapak itu luar biasa. Ngomong sama Bapak, dia yang akan terima. Mari kita mempraktekkan gitu ya. Kalau kita sudah komitmen, aku punya Bapak yang luar biasa, komitmen kita juga diuji loh sama Tuhan. Kamu percaya gak sama aku yang memelihara kamu? Sebab Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Dia sangat mengerti, Bapak Ibu Saudara semua. Jangan meragukan Bapak kita yang luar biasa. Dia sangat mengerti. Bahkan sehelai rambut kita pun jatuh. Apa yang kita perlukan, dia mengerti. Dia lebih mengerti daripada diri kita sendiri. Makanya seringkali kita aku ini loh baru mikir, kok Tuhan sudah kasih. Aku ini baru mikir, Tuhan, aku tuh perlu ini. Tetapi piye ya Tuhan cara? Yang tiba-tiba itu sebenarnya adalah campur tangan Tuhan di dalam kehidupan. Tidak ada yang namanya itu ujuk-ujuk tiba-tiba kita dapat. Karena Bapa di surga memberi kita. Mari kita lakukan ini. Percaya sepenuhnya kepada Bapa kita yang luar biasa. Karena dia tahu, dia mengerti, dia memahami. Apapun diri kita, ngomong sama Bapa di surga. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya kita ini menang dari kekhawatiran? Yaitu di dalam ayat 33 daripada Matius 6, firman Tuhan katakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Mendahulukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau hari ini, seperti saya katakan tadi, saya sudah bertahun-tahun kontrak menjadi kontraktor. Pindah kontrak sana, kontrak situ. Setiap tahun pindah. Saya melihat ya, tanya saya sama teman saya, kamu kok kontrak gak capek tak goyongan terus? Nah capek, tapi gimana gitu ya. Saya kenal dengan seseorang, kan? Setiap kali ada orang yang ngomong ke saya, itu loh si A itu jualannya laris, tetapi kok gak bisa nyewain ini. Lama-lama saya ini risih untuk saudara semua. Terus akhirnya saya ketemu, tak telepon, ayo ketemu ya. Pas saya lukar, ya, terus tak tanya bagaimana pekerjaannya, bagaimana bla 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 bla. Terus aku tahu kamu itu sebenarnya capek gitu ya. Terus otomatis dia kan menangis toh. Nah tak biar mau dulu menangis. Terus tak tanya, gimana kamu kepunda di sini ini gitu ya. Iya. Terus ayo sekarang diucuri gitu ya. Tali-tali yang kenceng itu ayo kita ucuri. Di mana?
Soalnya setiap kali dia tutup pekerjaan, tak tanya, "Tuh, kamu kok tutup? Terus kamu dapat duit dari mana?" "Ada." Setiap kali tak tanya, "Ada, ada." Terus jadi saya, "Ya sudah ada." Tapi lama-lama ya gregetan ya. Kalau tutup, kadang tutup, buka, tutup, buka gitu ya. Terus katanya, "Pengeluaranmu sebulan itu berapa? Kamu pernah tahu enggak pengeluaranmu apa?" "Kak, dapat kamu kebutuhannya, Pak. Ini. Dengan pengeluaranmu sekian juta setiap bulan, apakah mampu kamu menyisihkan?" "Enggak mampu." Nah, dari situ kan harus diujungi dulu. "Oke, kan harus enggak pakai karyawan. Digaji dulu." Kok ngomong kan penak ini ya. "Loh, saya sendiri tuh digaji. Saya menggaji diri saya sendiri. Enggak asal hari ini dapat sekian. Terus buat belanja, sisanya buat saya." "Oh ya, enggak. Anak saya Mas Hendri ngomong ini. Mama iku nanya apa nyekolahnya aku neng keuangan gak ngatur ini gitu ya. Jadi dari apa yang dapat, yang saya dapat, saya bagikan ke orang lain." Ya sudah, sekarang cukupkan pada apa yang ada. Jadi kamu gaji dirimu sendiri, kamu hidup dengan apa yang kamu gaji. Lek gak mampu yo irikan. Selebihnya itu masuk dalam kebutuhan untuk setiap bulan. Kamu makan dari gaji kamu. Kalau makan di rumah 10.000 cukup untuk sebulan. Jadi benar-benar. Terus kalau kepepet, orang bisa utang. Beberapa hari yang lalu katanya, "Mana, tapi nilai wes lunas sudah, wes happy sudah, tinggal yang lain." Saudaraku, mari kita koreksi diri kita. Apa yang menjadi kendala kita? Apakah kita prioritas kepada Tuhan? Ini juga tak tanya, bagaimana kamu sudah mengembalikan nilai Tuhan? Kalau pertama itu belum boleh. Oke, kalau kamu masih kecantol misalkan, nanti sebulan sekali, kamu ngerti ini kok ternyata akeh yo, tak ambil dulu. Itu enggak boleh. Kalau kamu masih mata ini masih tergiur dengan uang milik Tuhan, setiap minggu kamu harus kembalikan nilai itu. Nanti kalau sudah enggak tergiur, boleh. Kita ini kalau ngerti duit akeh tergiur kan, aku pingin duit padahal itu gak mendesak. Mari kita bisa ngerem keinginan kita supaya kita ini tidak teriming-iming sehingga melakukan banyak hal. Firman Tuhan katakan orang yang ingin tempat kaya maka hukuman menanti. Artinya kalau kemampuan kita ini seberapa terus pinginnya lebih cepat kaya. Nah, maka kita ini lihat orang yang cepat kaya melakukan banyak cara. Jadi firman Tuhan pagi hari ini, sudahkah kita ini mendahulukan kehendak Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau kita sudah mendahulukan Tuhan di dalam hidup kita, maka di belakang kita itu yang selanjutnya itu, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ada bonus yang Tuhan berikan, ada hal-hal yang Tuhan berikan yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Jangan baperan. "Tuhan, itu loh Tuhan, kok harus diberkati, aku kok urung. Berkat dalam hal apa?" Saudaraku, kesehatan juga berkat dari Tuhan. Dengan sehat kita bisa bekerja, dengan bekerja Tuhan memberkati. Makanya Tuhan harus dipermuliakan. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah pekerjaan.
Yang keempat adalah melayani pekerjaan Tuhan. Jangan diwalik ya Bapak Ibu saudara semua. Jadi yang pertama harus prioritas utama adalah menyenangkan hatinya, memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga kita harus kita perhatikan. Yang ketiga, pekerjaan kita yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang sekuler memperhatikan pekerjaan ini, tetapi yang full time, ya pekerjaannya apa? Ya jemaat. Yang keempat, baru namanya pekerjaan. Kalau kita melakukan hal ini, prioritas kita adalah Tuhan. Bapak di surga itu mengerti itu. Allah mengetahui berbagai kebutuhan kita, dan Dia menyediakan. Kita akan dibuat terheran-heran kalau mendahulukan Tuhan. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan buat perhatian. Kalau orang takdir dulu, wes ini wes aku tak jalan. Saudara, kalau kita tak mau merubah kehidupan kita, kita akan tetap seperti ini. Tetapi kalau kita mau merubah kehidupan kita, maka kita akan tergantung diri kita mau berubah. Kalau kita mau berubah, ya berubah. Bagaimana caranya? Minta Tuhan kepada Tuhan, supaya kita tahu. Tiga hal yang harus kita perhatikan supaya kita ini bisa menjadi pemenang atas kekhawatiran kita. Kita menang atas kekhawatiran kita. Yang pertama adalah kita harus punya iman percaya kepada Tuhan. Hati kita percaya kepada-Nya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua, kita harus percaya kepada Bapa kita bahwa Dia mengerti akan hidup kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Jadi kita kan tak perlu kuat. Yang ketiga, saudaraku, mendahulukan kehendak Tuhan. Prioritas utama dalam hidup kita adalah Dia. Maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Kalau sudah datang berkat, saudara, perlu diingat, tanya sama Tuhan. Tuhan, berkat ini untuk apa? Jangan untuk diri kita, masih ada orang yang perlu kita. Karena apa? Pada waktu kita meninggalkan dunia ini, segalanya akan ditinggalkan. Kekayaan, semua. Orang-orang tua, nanti kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak kita supaya anak-anak ini pada waktu kita berpulang ke rumah Bapak, anak-anak ini siap. Anak-anak bersyukur masih punya orang tua yang mempersiapkan kehidupan kalian. Jangan sia-siakan waktu kebersamaan ini karena penyesalan datang. Tiga hal yang perlu kita pelajari pada pagi ini. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan ini menjadi jawaban dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pemenang-pemenang atas kekuatan Yesus. Kita boleh berbangga dengan Yesus yang luar biasa. Saya undang tim musik kreasi yang masuk ke tengah. Mari kita sih. Kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Koreksi setiap hati kita. Sudahkah kita menang atas kekhawatiran kita? Sudahkah kita ini bisa melalui semua? Thank you.
kita masing-masing. Adakah kita punya iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita katakan dan bukti dari yang tidak kita katakan. Mampukah kita melakukan? Bagaimana caranya? Segala sesuatu katakan kepada Tuhan dengan ucapan. Selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan. Kami sudah
hari-hari ke depan pun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman pada pagi hari ini Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur dan terima kasih, dan kami berdoa untuk Ibu Eni yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan hikmat-Mu yang lebih lagi Tuhan, dan Kau boleh pakai yang luar biasa untuk memberikan nama Tuhan. Terima kasih Bapak atas berkat rohani yang luar biasa. Kami percaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin tangguh, semakin luar biasa, dan bahkan menjadi pemenang-pemenang-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berdoa untuk hari ini untuk Bu Eni semakin hari semakin lebih melayani usahanya semakin besar. Sudah ada usahanya itu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sambil kata persembahan di ikatan. Kita akan menguji nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dan Majun, begitu saya serahkan ibu Cantik.
Tuhan sebelum kami berkata-kata Tuhan juga tahu dan Tuhan memberikan
jawaban tepat pada waktunya Tuhan. Karena Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang ajak dan kami sembah. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan dosa kami. Kau sudah memimpin, kau memberkati ibadah ini.
Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan jadi pelita ketika kita terang bagi jalan kami, sehingga kami pada waktu pulang Tuhan kami memperoleh berkat yang luar biasa daripada-Mu, tidak seperti pada waktu kami berangkat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami menyerahkan pelayan-pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini, tim musik, BL singer, kolektor, kaser, hamba-Mu yang berbicara, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan-Mu yang melengkapi setiap kami dan menyempurnakan pelayanan kami. Dan semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Semangat Engkau sudah datang pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan, dan keluarganya Engkau memberkati, apapun yang dikerjakan Engkau juga memberkati. Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang masih ada di malam, Tuhan memberkati beliau, sehingga beliau juga memperoleh sesuatu yang luar biasa daripada-Mu. Ibu Gaya yang sedang sakit Tuhan, Engkau yang melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Kau memberkati setiap kami. Kalau sebentar kami pulang Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, pulanglah dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami berkati pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar. Pekerjaan-Mu diberkati, sawah ladang-Mu diberkati, kandungan-Mu diberkati, apa yang Kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, pulanglah dengan kasih karunia yang dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Terima kasih, ibadah sudah selesai dengan lancar, amin. Terima kasih pula kepada tim dari Ponorogo, Ibu Yeni Kaleb, Mas Henry, Bupati. Terima kasih banyak telah memberkati Ibu dan Mas yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati luar biasa. Terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa, musiknya berbeda, semakin hari semakin maju. Betul ya Bapak-Bapak ya, Ibu-Ibu ya, Bapak-Ibu betul ya, musiknya semakin maju ya, amin. Itulah setiap kita latihan bersama-sama, pasti ada kemajuan yang luar biasa. Warnanya juga berbeda tadi, luar biasa. Terima kasih, dan terima kasih semua jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Ada yang baru datang pada hari ini? Ada yang baru datang? Tidak ada. Semua yang lama-lama semuanya. Tapi puji Tuhan hari ini banyak yang hadir. Terima kasih. Bapak Ibu, kita minggu-minggu ini mungkin padat dengan acara sebentar lagi Natal tanggal 4 Desember, tinggal berapa minggu ini? Dua minggu ya. Ya mungkin persiapan nanti sore gimana untuk PKP, PW, apakah ada latihan nanti? Nanti biar di rumah Pak Raditi. Oh Pak. Tapi bendara dulu Pak ya. Ya bendara dulu, mana bendara? Ya melaporkan keuangan setiap minggu kepada Bapak Yesus sekalian.